الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله apa kabar semua? Alhamdulillah. Dua tahun tak jumpa lah. Itulah. Dua tahun lebih yang rasanya? Ya, 2019 pun saya rasa kuliah saya sekali dua aja kan. Sebab saya akan main minggu kelima macam tu kan. Ha, jadi dua tahun lebih lah. Ha, jadi hak duduk depan ni dua tahun lebih tak jumpa. Ha, mungkin ada fizikalnya sedikit berubah. Ha, tapi saya masih orang yang sama. Ha, tapi dua tahun eh perempuan, dua tahun bekerja di rumah. Bekerja di rumah kiranya. Daripada bekerja di bilik study di tingkat atas rumah, turun ke dining table lah, turun dining table habis cerita, duduk dekat dengan dampak pula kan. Subhanallah. Alhamdulillah. Ikut hari ni last 22 dan 11 tahun 2020. 22 dan 11 2020. Ha. 2020. Ah. Oh ada lah 2020 ada sekali main lah. Oh tapi yang tu Google Meet kot kat Ani kan? Online saya rasa. Online. Kan kalau hak bertemu dulu 2019. Ah iyalah betul lah. Betul kan? Kita 2020. 2020 Google Meet. Ah itu pun Kak Ani message lepas tu akan Kak Ina message lepas tu sepakat senyap tu kenapa? Sebab tak tahu nak tekan button kat mana. Nak tanya soalan kan. Masya-Allah tabarakallah. Sebagai permulaan ibu-ibu itulah antara situasi yang saya kira kita semua dapat hikmah. Saya percaya ada sebahagian daripada kita yang terkesan, ada pun daripada sudut kewangan, ada pun daripada sudut emosi, mental, fizikal, juga hubungan kekeluargaan barangkali terkesan kan, tak boleh nak balik kampung, berjauhan dengan pasangan, berjauhan dengan anak cucu dan sebagainya. Saya kira itu antara musibah ujian-ujian yang melanda kehidupan kita sekitar 2 tahun. Tapi percaya oleh ibu-ibu, sangat besar hikmahnya. Sangat banyak hikmahnya. Orang beriman, dia bersabar dengan ujian, dia bersyukur dengan nikmat. Ada pahala yang sangat besar Allah sediakan. Eh, kita tak merungut. Walaupun pada permulaannya sukar ya, macam mana ni kita tak boleh pergi surau, tak boleh berkuliah, tak boleh nak meneruskan perniagaan sebagai misal orang yang jual di orang kata apa, di stall ke di gerai dan sebagainya. Banyak kesusahan yang kita alami, tapi kalau siapa yang bersabar di atas musibah ini, insyaAllah ada pahala yang besar. Dan saya percaya kita semua ada banyak benda yang kita belajar 2 tahun, betul tak? Daripada tak boleh nak, bapak saya cakap telefon call je lah. Ha, tapi disebabkan pandemik, belajar WhatsApp. Ha, walaupun eja biasalah, bapak dah 79. Kan, kadang nampak tak nampak, tapi gajak tulis WhatsApp. Terus saya kata, bapak ni antara hikmah dia. Ha, jadi kalau telefon mungkin kadang-kadang ada time kan. Kita nak telefon pun tengok bapak kita tidur ke, saya ada kelas ke dan sebagainya. Jadi WhatsApp, hantar duduk buat apa. Cik duk mengajak, saya cik balas mesej bapak balik. Pandai WhatsApp 2 tahun, itu antara dia. Dan saya percaya rumah kita semakin diimarahkan dengan ibadah. Yang jarang-jarang berjemaah, lima waktu kita dapat berjemaah dengan pasangan ataupun keluarga kan. Suami kita mungkin tak pernah-pernah, maksud tak pernah ialah kalau di surau kita solat hari raya tu imam je lah yang baca khutbah. Kali ni suami kita yang baca khutbah, yang imamkan ataupun anak kita. Subhanallah, ini antara benda yang tuan-tuan perempuan, kalau Allah tak izinkan pandemik berlaku, suami kita, anak-anak lelaki kita tidak diajar, tidak diasuh, tidak ada pengalaman mengimamkan solat hari raya. Kan? Subhanallah, ni banyak hikmah dia. Solat terawih juga. Kan? Solat terawih juga. Baik, Alhamdulillah. Sekiranya itu antara permulaan lah. Sebab dah 2 tahun tak jumpa. Dan saya minta maaf, saya sebenarnya baru sampai daripada kedai pukul 5 pagi tak, Ustaz? Haa, 5 pagi.
duk adjust masa ni tak tahu nak balik waktu bila lepas rentas negeri kan. Kalau rentas-rentas kita sama naik tu dia pakat duk raya atas jalan. So kita duk adjust lah tadi baru sampai pukul 5 pagi tadi. Baik, Alhamdulillah. Kalau tak salah saya, menanda, saya tak tahu lah ni. Ni pun kena tanya juga dulu. Tahun mana last kita belajar? Dah hari ni masuk bab 7 hari ni. Okey. Saya silap tanda. Maksudnya hari tu kita bab 6 kan? Saya ingat hari ni masuk bab 6. Saya kalau yang live, kalau saya pernah buat live dah buku ni, dah habis dah bedah buku ni. Live lah secara live di page user ni. Baik, hari ni bab 7, mengubat duka dengan sabar. Betul? Baik, kita usahakan untuk habiskan satu bab. Sebab kita tak tahu bila boleh sambung pula dengan izin Allah Ta'ala. Baik, saya cuba insyaAllah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, perempuan, kita surah ni, buku ni, surah ni kita belajar rahsia wanita syurga. Kita dah belajar 6 bab yang menceritakan tentang bagaimana tips, petua, ciri-ciri wanita-wanita yang akan menghuni syurga. Saya sebagai orang yang berkuliah pun, tak semestinya Allah jamin. Tak semestinya walaupun duk cerita kat ibu-ibu ni. Cuma antara usaha kita belajar ciri-ciri ini supaya kita apply, kita buat dalam kehidupan kita, insyaAllah dengan izin Allah, semoga kita di kalangan wanita-wanita syurga. Kan? Syurga ni mahal betul tak perempuan? Ada hadis Nabi yang Nabi sebut kan, wanita nak masuk syurga ni 4 benda, solat, puasa kan. Gaya sebut tu nampak macam mudah. Betul tak? Tapi susah betul tak perempuan? Susah. Saya kata kalau saya tengok yang solat, puasa, jaga kemuliaan, patuh ataupun taat pada suami. Saya rasa saya pernah tanya ibu 2-3 tahun lepas. Dalam semua-semua ni mana yang paling susah? Semua susah. Tapi paling susah adalah setiap orang ada cabaran-cabaran dia. Mungkin dia akan jawab solat, mungkin sebab dia anak-anak kecil kan. Kalau nak berperang dengan anak-anak cucu tu nak boleh solat, kita nak solat, mereka pun solat juga ke kan. Ataupun puasa, ataupun menjaga kehormatan dalam menjaga kemuliaan dan keazahan diri, dan juga patuh pada suami, taat pada suami. Dan taat pada suami tu antara cabaran yang besar perempuan. Kan betul tak? Nak dalam masa kita boleh menjawab tetapi tak menjawab, dalam masa kita nak menjawab dan memilih perkataan yang tepat untuk kita berdiskusi, memilih emosi yang menampilkan atau menunjukkan kehormatan kita pada suami, sukar perempuan. Saya yang berkuliah pun bolehlah cakap kan, tapi dia main naik ni naga dia tu, ui tahan kan. Tahan. Sebab tu Tuan Guru ni Aziz kan, almarhum, dalam saya pernah baca satu kitab dia, dia kata kita ni ada satu break tau dalam kehidupan kita. Break kita tu apa dia? Break. Kita buat kereta ada break kan. Break kita tu kita tahan, stop kita. Stop kita tu takwa kita. Tu break kita. Dalam masa kita boleh nak melawan, dia ada banyak hujah ni, banyak dalil ni kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nak lawan, tahan, takut. Tu bukan pada suami je lah, dengan apa-apa situasi pun. Kadang-kadang kita boleh berbalas sesuatu perkara dengan emosi kita, tapi takut kita menahan, sabar. Pilih perkataan yang tepat, emosi yang tepat, mendahului keimanan, mendahulukan ketakwaan nak berdebat. Kan senang ibu-ibu kan? Orang kata apa? Orang perempuan ni senang je nak masuk 4 je. Ui, susah. Saya tengok kawan saya baru ni dia tulis satu benda kata. Ada orang yang kata kat dia ni lah sebab K4 ni lah. Apa orang perempuan apa yang nak payahnya kan? Bukan kena keluar pi cari nafkah pun. Sebab kawan saya tulis panjang kat Facebook. Saya baca betul. Dia kata orang tulis 4 solat dan sebagainya. Hampa tak tahu apa nak kecil 4 orang macam mana nak solat. Dia kata dia nak solat tapi saya lagi gaya kat takbir anak ni biar. Hak ni lapak. Yang ni macam-macam sementara nak boleh menunaikan kewajipan ataupun fardu untuk solat tu. Dia kata orang perempuan je tahu bagaimana struggle-nya. Tapi Allah bagi ataupun Nabi bagi tips. Dan hari ini kita nak tengok bab 7 mengubat duka dengan sabar ibu-ibu. Kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An
Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabri faqala ittaqillaha wasbiri qalat ilayka 'anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. Maksudnya apa? Dari Anas bin Malik daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra telah melalui satu jalan yang mana jalan itu adanya imra'atin tabki 'inda qabrin, ada seorang wanita imra'ah tabki menangis 'inda qabrin di sisi sebuah kubur. Ada seorang wanita, Nabi lalu satu jalan yang mana nampak seorang wanita menangis di sisi sebuah kubur. Lalu baginda bersabda faqala ittaqillaha wasbiri. Dua benda Nabi sebut. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbiri dan bersabarlah. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Qalat, ni dia jawab. Ilaika anni. Pipi, pergilah kamu daripada aku, jauhilah aku. Fa innaka lam tusab bi musibati, sesungguhnya engkau tidak merasai, tidak tertimpa musibah yang terkena padaku. Ayat dia macam ni lah perempuan. Pijau-pijau, hang tak kena apa yang aku kena, hang tak rasa apa yang aku rasa. Soalannya begitu. Walam ta'rifku, dan kamu tak mengetahui apa yang berlaku. Bila Nabi sebut bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, lalu wanita ni jawab, hang pi duk jauh. Ilaika anni, pergilah. Kamu tak rasa apa yang aku rasa, kamu tak alami apa yang aku alami, kamu tak tahu apa yang aku sedang hadapi sekarang. Dan itulah jawapan selalu kebanyakan daripada kita, betul tak ibu? Orang kata sabarlah, hang tak rasa aku rasa apa. Nah, mak kata kita je tahu perasaan melalui sebuah musibah. Dan wanita ni berkata demikian kepada Nabi dalam keadaan dia tak tahu tu Nabi. Wallahu ta'ala alam. Faqila laha innahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang telah berkata kepada wanita itu bahawa lelaki yang katakan sabar, takwa kepada Allah itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bagi tahu dia kata tu Nabi. Fa atat bab an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wanita itu pun pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid 'indahu bawabin, dan dia mendapati adanya pengawal keselamatan di rumah baginda. Lalu dia kata apa? Faqalat lam a'rifka. Lalu dia berkata, aku tak kenal kamu tadi. Maaf, dia tidak mendapati, itulah, dia tidak mendapati adanya pengawal keselamatan. Maksudnya dia masuk terus lah. Lam a'rifka, aku tak tahu, aku tak kenal hang tadi. Soalannya macam tu, saya tak kenal kamu wahai Nabi. Lalu Nabi kata apa? Faqala innamas sabr, sesungguhnya sabar itu inda sadamatil ula, ketika mana kejutan yang pertama. Baik, ibu-ibu, apa maksud kejutan yang pertama? Dia bertengkarkan cerita, Nabi lalu satu jalan, Nabi tengok ada seorang wanita sedang menangis di sisi sebuah kubur. Nabi kata, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita tu kata, hampir duduk je, ilaika anni, pergilah kamu. Kamu tak berhadapan apa yang aku sedang berhadapan dengannya sekarang. Kamu tak tertimpa musibah apa yang aku sedang ditimpakan musibah. Kau tak tahu apa yang aku sedang alami sekarang.
Nabi balik. Lalu ada orang beritahu, wahai wanita sekalian-sekalian, itu adalah Nabi SAW. Maka wanita itu datang sekali lagi ke rumah Nabi. Datang semula ke rumah Nabi nak jumpa Nabi. Nabi, wanita itu kata, aku tak kenal kamu. Nabi kata, sesungguhnya sabar itu inda sadmatil ula, ketika kejutan pertama. Baik. Ibu-ibu, beritahu saya sesuatu musibah biasanya pada kali pertama kita mendengar sesuatu musibah. Atau kali pertama tertimpa musibah, macam mana reaksi kita pada pertama kali? Okey, tuan-tuan dan puan, bermula 20 Mac, kalau tak salah saya 20 Mac tahun lepas. 20 Mac 2020, kita semua dikenakan PKP. 18 Mac. Telah jauh 2 hari. 18 Mac 2020 kita semua dikenakan perintah kawalan pergerakan PKP. Semua orang duduk dekat rumah, bekerja dari rumah, hanya suami sahaja, seorang sahaja boleh keluar membeli barang. Apa respon pertama kita ketika itu? Ah sudah. Mampui. Orang Kedah lah kan? Mampui dah. Aku mana nak kerja di rumah ni? Saya masa tu ibu-ibu, untuk makluman saya dah tak bekerja di Kuis. Baru dia resign 27 last tarikh hari itulah. Saya mula bercuti, menghabiskan cuti 26 tak tahu. Yang tahun ni 2021, 27 last lah. Hari raya 27 tu. Kira raya tu, raya sambut hari raya dan sambut hari terakhir lah. Bukan sambut lah kan, macam tu lah. Selain ni buat freelance, tapi freelance tu sebenarnya bukan tujuan utama freelance lah. Sebenarnya untuk ada rezeki nak sama mengaji, harapnya ibu dapat doakan saya. Nak fokus mengaji lah kita katakan. Saya masa tu, Disember 2019, saya dapat notis dari daripada Kuis untuk balik jadi pesyarah. Untuk makluman, sebelum tu saya duduk dengan Ustaz Don di Kuisel. So di Kuisel saya buat kerja-kerja pengurusan dan tentadbiran lah. Buat kerja admin lah, pengurusan. So saya pegang jawatan takhir, saya pegang ketua bahagian R&D, Research and Development, untuk Kuisel, anak syarikat Kuis. So itu terakhir saya. Kira 4 tahun saya tinggalkan dunia PNP ni, mengajar kan. Disember 2019 dapat notis, Februari start balik jadi pesyarah. 2 bulan lah lebih kurang. Okey. Kita pun Februari balik. Tapi Februari tu anak-anak tengah cuti. Jadi masuk dalam 2 minggu lebih tengah cuti. Lepas tu anak-anak masuk, kita pun masuk 2 minggu. 2 minggu mengajar dalam kelas fizikal ni perempuan. Satu cabaran saya ketika itu 4 tahun tinggal at PNP, ibu. Kalau ibu ada yang pengalaman jadi cikgu, cuti bersalin 3 bulan. Nak start balik itu. Kan? Tak payah cerita hak bersalin lah. Apa-apa yang kita dah lama tak buat, kita nak start balik. Macam hari ni lah. Lama tak mula kuliah, tang mana buku, tajuk apa, muka surat, nota, bila. Hak tu pun lama kan nak ambil bincang kan? Kita dah mati dah engine, nak start balik. Saya 4 tahun pinjaman ke anak syarikat, tak mengajar. Mengajar maksudnya mengajar kuliah ni lain ibu. Mengajar anak-anak ni kita ada macam-macam lah kan. Dengan kita terikat dengan maksudnya KPI kita, syllabus mana, pasal nak kena buat paper dan sebagainya. 4 tahun saya tak buat benda tu. Balik dengan kadar notis 2 bulan. Sebabnya nak saya ada jawatan lah maksudnya gitu, balik. Kemudian nanti lepas genap, dia pernah hantar balikkan. Maksudnya ada perubahan. Bukan sebetulnya tu cerita dia 4 tahun tak mengajar. Balik. Okay, dah macam-macam dah perasaan nak balik ni. Mampu dah aku, tak mana maka, tak apalah maka boleh beli. Nuhan nak kena training balik, nak mengajar apa semua, okey. Pendidikan pula dia cepat-cepat develop. Yang ni kena buat, tinggal set je kita nak kena belajar banyak. Mengajar 2 minggu physical class. Terus buat online. Ni tak habis lagi yang debaran nak masuk kelas mengajar fizikal. Tiba-tiba kena buat online. Saya ni ibu jenis saya, mengajar mesti kena ada whiteboard. Itulah saya punya harta, aset saya. Saya jarang buat slide. Saya direct tulis, tulis, tulis. Tambah mengajar grammar kan tulis.
online ibu, masa bila tiba-tiba PKP tu, so PKP diumumkan saya kira lebih kurang 3-4 hari sebelum tu, kemudian kuis keluarkan, okey masuk untuk ambil benda-benda di office dan training online terus. Training online, kita tak pernah buat kelas online tu dek ibu. Saya lah personally, saya zoom-zoom ni out dah. Out terus. Tiba-tiba nak kena buat. Apa respon saya ketika itu? Oh my God. Subhanallah. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul tak ibu-ibu, kita orang yang bekerja. Hari nak kerja hari Isnin tu setengah orang ini mandi blue stand. Sebenarnya tak ada lah sepatutnya. Tapi kadang-kadang kita Allah malahnya nak pergi ofis. Kan seronok kerja kat rumah. Nah Allah bagi 2 tahun kalau nak pergi ofis pula. Betul tak? Sebelum ni kita kata abang pi je lah beli mana yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kali ni kita kalut pula 20% pun suami je boleh pula keluar. Kita pun nak keluar sekali. Macam mana agaknya respon kita 18 Mac yang terdahulu ibu-ibu? Ha, fikirlah balik. Sepatutnya ketika mana terkena kejutan itu, itulah yang permulaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau sekurang-kurangnya zikir-zikir yang lain. Ataupun alhamdulillahi ala kulli hal. Yang mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sebut, Nabi ketika mana melihat, mendengar, apapalah terkait dengan melihat, mendengar, mendapat sesuatu kabar yang gembira ataupun kenikmatan, maka Nabi akan sebut alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan apabila mendapat atau mendengar yang sebaliknya, Nabi akan sebut alhamdulillahi ala kulli hal. Maksudnya Nabi tetap sebut alhamdulillah, nah bahat tu. Dan antara lain sebutannya ataupun zikirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita kadang-kadang inna lillahi tu orang mati lah. Kan ibu-ibu kan? Ha, ataupun contoh kita habak ni, ada apa tu, ada jiran sana ni dah nazak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hai, dia tak mati lagi. Nah, ni nak kena perbetulkan ibu-ibu. Istirja, nama pendek inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah istirja. Istirja, kita ungkapkan, kita ucapkan setiap kali mendapat musibah, mendengar musibah, benda-benda yang kehilangan, kematian, kesakitan, kerugian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak mengingatkan apa tu ibu-ibu? Inna lillah, sesungguhnya kami ini dari Allah. Sesungguhnya kami ini untuk Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Sama. Kita kehilangan sesuatu perkara, kita lalu memperingatkan kita ni mai dari Allah, kita ni untuk Allah, kita ni nak balik pada Allah. Sama lah dengan apa yang kita miliki. Harta benda kita Allah yang bagi dan Allah boleh ambil bila-bila masa Allah nak. Untung rugi kita dalam berniaga, Allah yang Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki. Dan kadang-kadang kita salah faham Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberi rezeki. Kita memahami satu sudut sahaja, iaitu Allah memberi. Sebenarnya Ar-Razzaq juga Allah memberi rezeki, meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah nak, dan Allah menyempitkan bagi siapa yang Allah nak. Itu Ar-Razzaq. Al-Wahhab, Allah Maha memberi. Al-Wahhab, Allah Maha memberi apa yang dia nak berikan kepada siapa yang dia suka, dan Allah menyempitkan ataupun Allah tidak memberi apa yang dia tak mau bagi kepada siapa yang dia nak. Itu kita faham Asmaul Husna. Sebab kadang-kadang kita fahamkan Allah Ar-Razzaq, kenapa Allah tak bagi ya? Dah. Allah Ar-Razzaq berarti Allah memberi siapa yang dia nak, Allah tak bagi siapa yang dia nak. Dan itu semua banyak ayat dalam Quran ni, banyak dalam Quran. Allah cerita Allah luaskan rezeki siapa yang Allah nak, Allah akan sempitkan siapa yang Allah nak. Dan satu peringatan yang ibu Alana saya sebut yang ini. Saya nak bagi tahu ibu,
Allah melebihkan, Allah meluaskan rezeki sesiapa, Allah menyempitkan rezeki sesiapa, itu bukan tanda dia mendapat kemuliaan, kecintaan ataupun kehinaan di sisi Allah. Itu bukan petanda. Kadang-kadang kita nampak, ya Allah, dia ni no, murahlah rezeki dia. Kan? Dia pun berjaya, anak cucu pun berjaya. Ishlah, Allah muliakan dia. Tak. Keluasan rezeki seseorang tidak semestinya menandakan Allah mencintai dia ataupun Allah memuliakan dia. Dan Allah sempitkan rezeki seseorang bukan tanda Allah tak suka dia, Allah benci dia, Allah marah dia ataupun Allah hinakan dia. Tidak sama sekali. Sebab Allah sebut dalam Quran, man yasha, siapa yang dia nak. Dalam pengetahuan dia, pasal kawan ni murah rezeki, pasal kawan ni susah sikit. Dan apa yang ditakdirkan itu mesti yang terbaik, ibu. Mesti yang terbaik. Ya, hari ni pasal pula meniaga rugi ya. Adalah ni benda-benda. Yang tu muhasabah betul. Tapi tak boleh kita nak hukum direct. Oh, mesti Allah ada, ni ada benda lah ni hari. Memarahkan hari. Tak eh, perempuan? Itu memang kita sebutkan para ulama. Baik, jom kita tengok sikit. Hadis ni nak menceritakan tentang apa? Tadi saya selit terkait juga lah ibu-ibu nak. Seorang wanita saya pergi baca sekali lalu 142. Baik, ibu. Yang mana Nabi, bila Nabi suruh bertakwa dan bersabar perkara yang sedang menimpanya, tapi wanita tersebut terlampau sedih. Kalau ibu tengok perenggan pertama. Namun dalam keadaan wanita tersebut sedang hanyut dengan kesedihan. Ha, nampak tak? Tengah sikit perenggan pertama. Dalam keadaan hanyut dalam kesedihan, dia tak hiraukan nasihat tersebut. Benda pertama yang kita nak ambil pengajaran, ibu-ibu yang dimuliakan, terimalah nasihat saat orang menasihati kau. Jangan bila orang kata kat kita, sabarlah, hang tak tahu aku rasa apa. Tapi hak tu yang kita selalu sebut, betul tak? Betul, ibu-ibu. Mungkin orang yang menasihati, dia belum pernah merasai ataupun tertimpa dengan musibah yang kita timpa. Tapi ingat, Allah hantar dia sebagai pendamai kepada kesedihan kita. Dan kali ini Nabi sendiri yang bagi tahu, tapi dia tak kenal. Ha, tapi kita nak abang kat perempuan, kita nak sama-sama peringat. Bukan tergantung pada kita kenal ke tak kenal. Hang siapa? Ha, kan? Hang siapa? Kalau orang ustaz-ustazah mungkinlah tak apa kalau dia kata sabar. Kalau hang siapa? Tak boleh perempuan. Bukan tengok pada siapa yang berkata, tengok pada apa yang dia kata. Itu jauh lebih penting. Ya, kena tengok juga siapa yang kata. Tapi tengok yang pertama, tengok apa yang dia kata. Dia sangat sedih, lalu dia tak menghiraukan nasihat tersebut dan suruh Nabi beredar. Baik, puan-puan cuba tengok yang kedua. Perenggan kedua, saya pilih laju yang ni. Sama dah dalam dunia hari ini, perkara yang sama terjadi saat seseorang ditimpa ujian, kesedihan dan sebagainya. Apabila orang menasihatinya supaya bersabar, awak mudahlah nak suruh saya sabar, awak tak rasa apa-apa. Sama punya keadaan di zaman Nabi pernah berlaku. No? Ish, tak ilah hari. Ungkapan kata-kata seumpama ini, kata ulama, merupakan ungkapan yang sedang menutup pintu daripada menerima hidayah daripada Allah. Wala'iyuzubillah. Allah dah bagi hidayah kepada kita untuk sabar. Pesanan-pesanan untuk ingat pada Allah. Ada orang yang beritahu, ingat Allah. Banyakkan zikir, banyakkan selawat, istighfar. Banyak minta ampun pada Allah. Dahlah hang tak tahu. Sedangkan Allah sedang memberikan hidayahnya kepada kita. Dan kita punya respon, seumpama menutup jalan hidayah, kita mendapat hidayah daripada Allah. Baik. Sesungguhnya saat baginda mengingatkan wanita tersebut agar bertakwa dan bersabar, baginda sebenarnya sangat mengerti kesedihan ketika itu. Namun baginda bertindak untuk mendiamkan diri apabila menerima jawapan sedemikian. Betul lah. Kadang-kadang kita ada nasihat, orang kata lagu tu, kita pun senyap dulu lah, tak nak kata apa kan. Ataupun kita sendiri menerima nasihat tersebut dan kita lalu memberi respon demikian. Hang tak tahu apa, hang senyap lah. Orang tu pun tak ada apa dah nak kata.
Dan kadang-kadang sekarang ibu-ibu, saya minta maaf ya. Kadang-kadang saya tengok kita takut nak cakap sabar, nak menasihati orang tu. Ha, senang nak cakap. Jadi kita takut dalam nak cakap sebab kita tahu dah respon mungkin macam tu. Ataupun kita sendiri yang ditimpa musibah, kita tahu dah tak ada orang lain, tak ada apa dah, apa nak pesan, sabar, sabar, sabar. Ibu-ibu, itulah pengajaran yang sepatutnya berlaku ketika musibah tertimpa. Innama sabru 'inda sadmatil ula. Itulah kesabaran. Kesabaran itu adalah ketika kejutan ataupun kita kata semua ni pukulan, terkena musibah yang pertama. Sabar, itulah benda. Tapi kita bahkan menolak nasihat sabar itu. Apa? Sabar, sabar, sabar. Tak ada bukan benda lain ke nak sebut. Nak sebut benda apa, ibu? Itulah benda pertama saat tertimpa musibah. Maka terdapat dua teladan penting. Mari kita tengok sikit. Sebagai orang yang sedang ditimpa kesedihan, usahlah menutup ruang hati dan wilayah Allah dengan mengungkapkan kata-kata seperti yang dinyatakan oleh wanita tadi. So kita sekarang duduk di tempat orang yang terkena musibah, jangan sebut macam wanita yang ada dalam hadis ini. Terlampau sedih sehingga tidak mahu mendengar nasihat. Terlampau sedih sehingga teringat pada Allah. Terlampau sedih sehingga menolak nasihat. Terlampau sedih sehingga menafikan sabar itu adalah benda pertama yang kita kena hadap dulu ketika tertimpa musibah. Betul ibu-ibu, orang main nasihat kat kita, dia boleh kata sabar tu je lah. Kan? Dia tak boleh tolong kita buat apa-apa. Tapi ibu-ibu, apabila dia mengingatkan kita, sabar. Dia sedang mengingatkan apa yang Nabi ingatkan. Sabar ni apa dia ibu-ibu? Sabar. Asasnya sabar ni menahan diri. Itu sabar. Menahan diri berhadapan dengan perkara yang membuatkan kita sedih, supaya kita tak sedih berlebih-lebihan. Menahan diri apabila kita berhadapan dengan sesuatu benda yang kita tak suka. Menahan diri, tahan. Kita berhadapan dengan kematian, macam contoh wanita tadi kan, berhadapan dengan kematian. Kita suka tak kematian tu? Tak suka kan? Sebab kita akan berhadapan dengan kehilangan dan pemergian orang yang kita cinta. Maka apa itu sabar dalam situasi tadi? Tahan diri menerima kehilangan tersebut. Tak sedih berlebih-lebihan. Percaya takdir Allah itu yang terbaik. Tahan diri, itulah sabar. Maka yang kedua, sebagai insan terdekat yang ingin menasihati orang yang sedang ditimpa masalah, teladani dan perlakuan baginda tidak mudah melantar atau tergesa-gesa dalam menasihati. Diamkanlah insan itu sehingga dia kembali tenang, barulah memulakan kata nasihat kepadanya. Ini teknik yang sangat-sangat berguna dan bermanfaat untuk kita ini. Baik, yang pertama, tak mudah melantar. Cuba tengok tadi. Tak mudah melantar atau tergesa-gesa dalam menasihati. Contohlah ada seorang A kan, dia tertimpa musibah. Saya nak nasihat kat dia, sabarlah, biasalah tu. Kita memang macam ni, kalut nak bagi tazkirah dah ni. Bagi dia dalam keadaan bertenang, tengok situasi dia. Dia sedang sarat dengan kepelbagaian perasaan dan ibu. Saya percaya setiap daripada kita pernah berhadapan dengan situasi tersebut. Cuma mungkin, apa dia, situasi dia tak sama. Ada orang sedih sebab kehilangan, pemergian, ada orang macam-macam. Betul kan? Tapi syarat perasaan tu berat nak ditanggung. Dia ada satu masalah yang besar dalam perasaan dia, dalam kehidupan dia, dalam diri dia. Dan kita tengah tergesa-gesa nak memberi peringatan. Bukan tak boleh. Maksudnya, bagi dia tenang. Sabarlah kak. Ada hikmah. Dan sabarlah, duk teriak apa banyak-banyak sangat. Tak ingat Allah ke? Betul, betul. Konten tu betul. Tapi sinis. Cuba tengok Nabi. Nabi tak cakap banyak-banyak ibu-ibu.
ittaqillah, wasbiri, bertakwa pada Allah dan sabar. Pi, Nabi. Nabi pi. Nabi tak kata balik, ha, nak kekal hati ni. Sama dengan ayah main. Itu dia tu. Ada. So nak ambil proses dia, nak menasihati. Ada proses dia kan perempuan kan. Betul tak perempuan, tak payah pijau dalam keluarga kita. Ada orang yang kita nasihati, tak kisahlah pasangan kau, anak kau, cucu kau, menantu kau. Kadang-kadang jadi pada nasihat pertama. Kadang-kadang 100 kali nasihat baru jadi. Semua benda ada proses. Barangkali dia tak boleh nak terima sangat, terlampau sedih. Kita sebagai orang yang menasihati, jangan terlampau tergesa-gesa. Itulah hang, aku nasihat daripada dulu aku dah. Waktu tu lah nak berhenti yang aku buat dia. Aku kata kat hang lah kan, no, daripada minggu lepas aku kata dah kat hang. Hang tak mendengar, itulah. Seolah-olah kita dapat buah yang kita nak hentam lagi kesedihan dia. Cuba tengok ibu-ibu, daripada hadis ni kita belajar duduk di situasi orang yang menerima nasihat dan orang yang nak memberi nasihat. Dan secara umumnya ibu-ibu, bila kita bagi nasihat pada seseorang, bukan untuk kita menunjuk pandai. Bagilah nasihat dalam keadaan kita pun tawadhu, merendah diri. Macam saya main kat ibu-ibu juga, bukan saya main ni dalam keadaan aku nak beritahu aku pandai. Ampun tak reti ni aku nak habak kan ampun tak. Saya pun kena tawaduk juga. Guru-guru kau, tak kisahlah guru pelajar, kena tawaduk, rendah hati. Dengan kerendahan hati itulah ibu-ibu kita boleh menerima nasihat dan kita boleh memberi nasihat. Dan nasihat yang diberikan itu tu masuk insyaAllah dalam hati penerima nasihat. Baik, cuba tengok ibu-ibu. Dalam hadis ini, saya tak mau bincang yang bawah. Ya, perbincangan bawah ini ada yang lain juga, tapi perempuan boleh balik baca juga. Saya nak pergi sikit yang belakang, wanita dan air mata. Ni tajuk ni memang kena betul ya. Betul ya perempuan. So kita nak tengok, wanita begitu sinonim dengan air mata. Dalam situasi tadi, wanita tu menangis terlampau sedih. Kerana kita katakan, kita walaupun tak cerita panjang dalam hadis tu, tapi kita faham tentang kematian atau kehilangan dan pemergian. Meskipun air mata diciptakan untuk semua orang, semua manusia, tetapi ia adalah sinonim menjadi kelaziman kebiasaan untuk seorang wanita. So, saya tak mau baca yang atas panjang-panjang sikit, saya nak pergi kepada hadis yang bawah. So, saya nak minta yang pertama tadi apa dia ibu. Wanita memang dia akan banyak teriak. Kan? Teriak sedih, teriak sakit, teriak gembira, teriak bangga. Semua teriak tu. Nak bagi tahu pada permulaan tak salah menangis. Yang tu hakikat dia. Tak salah menangis. Itu memang kita dah kenal dengan jiwa kita. Wanita dan air mata. Tapi ibu-ibu, cuba tengok apa yang Nabi sebut lagi di bawah. Dalam satu hadis Nabi SAW. Ainani la tamassuha an-nar. Dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis sebab apa? Sebab khasyatillah, takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dan mata yang tidak tidur kerana berjaga di jalan Allah. Barangkali, barangkali ya saya sebut, barangkali nak kita nak letak diri kita, mata kita di position situasi yang kedua agak sukar di jalan Allah. Tapi jangan kita pandang bila jihad fisabilillah ni perang je apa-apa. Sebenarnya banyak lagi situasi lain. Perang dengan hawa nafsu tu pun perang juga tu. Itu yang paling susah betul tak perempuan? Tak kena angkat senjata pun. Tapi perang hawa nafsu ni lah yang lagi sukar. Saya pernah baca dalam satu tafsir ibu-ibu. Tafsir namanya Tafsir Misbah. Yang disusun oleh Quraish Shihab. Dia kata hawa nafsu ni alalan sesebuah hawa nafsu. Hawa nafsu ni ibu-ibu macam bayi. Atau macam kanak-kanak kecil. Hawa nafsu tak apa dia ibu-ibu. Nafsu syahwat kita.
Hawa nafsu ni macam bayi ataupun kanak-kanak kecil. Apa maksud dia? Apa yang kita suap kat mulut dia, yang tu dia terima. Kita suap apa? Walaupun dia baby, walaupun dia budak, walaupun dia anak-anak kecil yang dia tak tahu apa-apa lagi, kita suap apa? Semua masuk, tidak? Kita suap jari dia kulung kan? Lepas tu dia tolak tu perkara lain. Tapi pada perkara pertama dia menerima, itulah hawa nafsu. Apa maksudnya? Hawa nafsu, kita suap. Orang Kedah kata suap. Suap tu bagilah. Kita suap apa? Semua dia ambil. Oh, lapar. Kita pun makan. Kita memberi. Kita suap kepada hawa nafsu kita. Kita dah kenyang. Perut dah bagi signal dah tak boleh masuk dah ni. Tapi tengok dalam grup jiran, alamak, dessert ni macam syok juga ni. Tapi kenyang ni, kenyang. Kita dah tahu dah, perut dah bagi signal dah tak boleh masuk dah, tak ada ruang. Tapi lalu dessert, aduh. Apa ni, carbonara apa semua ni kan. Macam sedap tengok dia punya ni kan. Hawa nafsu kata ni best ni. How to educate? Ataupun siapa yang nak educate? Siapa yang boleh educate hawa nafsu kita? Lepas tu salah kat jiran. Jiran ni pun jual celah-celah ni. Dia tak salah. Dia tak boleh educate kita punya hawa nafsu. Sebab tu kalau syihat dia letak, hawa nafsu ni macam baby. Kita bagi apa, dia akan terima. So you yourself, kamu sendiri yang kena educate hawa nafsu kamu. Tak boleh dah ni. Kalori banyak dah ni. Tak boleh, tak boleh dah makan dulu. Gulai semangkuk lagi tak habis. Ataupun tu juga, kalau tak boleh hari ni, tak tahu pula bila boleh beli kan. Ha, contohnya kan. Tapi saya tak kata kat ibu-ibu, saya lah tu di kalangan tu. Dengan alasan, kalau saya, saya dengan suami, saya dengan alasan, abang nak support jiran bang. Kena beli bang. Nah, saya memang suka jenis dessert-dessert tu pula. Kalau lalu tu, aduh, berperang dengan perasaan ni. Nak order ke tak order? Nak order ke tak order? Tapi dua hari lepas beli dah, kek tu ada lagi kat dalam peti air tu. Tapi hak ni macam syok juga. Kita sedang berperang dengan hawa nafsu kita. Kita sedang educate. Belilah. Hawa nafsu menang. Berarti kita semua, kita jamu dia. Tak semestinya kita makan hari tu kan? Tapi itulah saya suka yang saya nak share dengan ibu tu. Sebab dia punya analogi tu nampak jelas. Betul. Anak-anak kecil kita, kita makan apa? Kita suar kat dia. Dia makan dah ibu. Dia makan. Walaupun usia dia tak boleh makan. Itulah hawa nafsu. Dia bagi tahu kat signal kat kita. Suka lah benda ni. Nak lah benda ni. Malah lah nak bangkit buat tuha. Kita pun cakap, oh malah lah. Tak apalah, tak payah buat lah. Dia kena follow kita atau kita kena follow dia. Hawa nafsu. Kan? Masya Allah. Baik. So, saya nak beritahu apa-apa daripada hadis ni, ibu. Kita tak mahu orang perempuan kita, wanita, muslimah, mukminah. Kita tak mahu sekadar menghabiskan air mata kita pada perkara-perkara yang menyentuh fitrah kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak perempuan, sebagai seorang nenek. Tak mahu menangis benda tu sahaja, titik. Jangan pernah tinggalkan satu ainun bakat min khasyiatillah. Jangan tinggalkan satu lagi peranan paling penting air mata kita sebagai seorang wanita muslimah adalah menangis kerana takut kepada Allah. Bangun solat malam, tak semestinya solat malam, solat fardu pun kan. Ya Allah, 30-40 tahun yang lepas, saat aku tak pandai lagi nak tutup aurat, ya Allah ampunkanlah. Ya Allah, 30-40 tahun lepas, saat aku tak tahu lagi solat tu macam mana nak sempurnakan solat. Aku solat pun ikut suka, ada hari tak solat, ada hari malas solat, ada hari lengahkan solat, ampunkanlah. Apa yang saya sedang pesan pada saya dan ibu-ibu, ini adalah tangisan yang paling penting. Dan saya takut-takut kita terlepas pandang.
Kita banyak teriak, wanita ni banyak menangis. Tapi kita takut-takut dalam banyak-banyak situasi kita menangis, tak ada situasi tangisan takut pada Allah ni. Dia tak kena bangkit malam semestinya. Maksudnya bukan kata tak payah bangkit malam, maksudnya kata nak teriak takut pada Allah ni tak semestinya solat malam je ibu. Tapi itulah paling yang menenangkan kan. Kita duduk, ya Allah ya Tuhanku, lagu manalah subuh aku bagi tadi, sempurna ke tidak ya? Masa aku keluar kemarin, sempurna ke tidak ya? Itu ta'arat tu. Puasa zaman masa duduk beranak-beranak dulu tu cukup elok dah qada. Allah takutnya kalau tiba-tiba terlalai. Pirit macam mana kira? Haid macam mana kira? Pirit dan haid tu sama lah no? Isyahatah macam mana? Tahu tak banding beza wiladah dengan nifas? Macam mana air mani, air mazi, air wadi? Yang zaman-zaman dulu masa tak berapa nak aktif mengaji tu, ya Allah, ampun kena khilaf aku. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya sedang pesan pada saya dan kita semua ibu, kita tak mau kita teriak banyak dalam situasi-situasi kehidupan kita sahaja. Yang tu tak boleh teriak ke? Boleh teriak. Tapi jangan lalaikan satu situasi yang sangat penting kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tangisan yang takut kepada Allah, apa dia cerita dia? Cerita dia adalah tidak akan disentuh api neraka. Ini kena pegang ibu. Takut kita duk teriak pada benda-benda lain, terlupa nak teriak takut pada Allah. Kan? Kita manusia takut terlalai. Baik. Tengok ibu mata yang menangis pada malam hari ketika bersendirian bersama penciptanya, pasti mendapat naungan pada mahsyar. Ini ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Saya terus baca terjemahan dia nah. 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan lain selain daripadanya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Hadis ni famous ibu kan? Kita selalu dengar. Tapi kita tengok juga sekali lalu. Nak bagi tahu kata hari yang mana, hari kiamat, hari berlakunya kiamat, kebangkitan semula untuk perhitungan dan pembalasan amal di dunia nanti, hari tersebut tidak ada lagi naungan lain. Tak ada dah yang boleh tolong, tak ada dah yang boleh lindung melainkan naungan dan lindungan Allah. Dan pada hari tersebut, 7 golongan ini dapat excuse. Masya Allah, tabarakallah. Dapat naungan daripada Allah. Siapa? Pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang membesar dalam ibadah kepada Allah. Pemuda, pemudi sekalilah. Perempuan dan lelaki. Lelaki yang hatinya sentiasa terpaut dalam masjid. Masya Allah, tabarakallah. Kita nak bagi tahu kata, lelaki dalam banyak-banyak tanggungjawab dia, ada satu tanggungjawab dia sebagai hamba yang tidak dilalaikan. So ibu-ibu, gesalah suami kita untuk mai solat di masjid. Pada situasi yang boleh solat di masjid lah. Kan? Suami kita pula ni dah start kerja ke ofis balik kan? Mungkin ada kekangan-kekangan. Mai dengar kuliah, mai solat di masjid. Dan untuk situasi kita, kita tidak disebutkan dalam situasi ini kerana wanita tempatnya di rumah. Tapi nak ikut boleh tak? Boleh. Bukan tak boleh. Nak bagi tahu kata yang lebih aula, lebih afdal, lebih berprioriti dalam situasi di masjid, solat di masjid adalah suami. Jadi kesalah suami kita dan anak-anak kita main solat di masjid. Boleh ibu? Baik. 2 orang yang saling mengasihi kerana Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah kerananya. Ini semua situasi kita lalui. Kenapa saya mengasihi ibu-ibu? Saya mengasihi ibu-ibu kerana Allah. Kerana kenapa ibu-ibu mengasihi saya? Kerana Allah. Bukan sebab apa? Sebab aku ada kepentingan dengan Kak Ani. Saya balas mesej dengan Kak Ani, saya suka Kak Ani, saya tunjukkan saya sayang Kak Ani sebab saya ada kepentingan. Itu bukan kerana Allah perempuan. Kita bertemu dan berpisah kerana Allah. Mana? Apa maksud kerana Allah ni? Ibu perasan tak satu surah yang cerita pasal Allah?
dinamakan Suratul Ikhlas. Berapa ayat? Saya kena kira dulu. Nah, berapa ayat? Surah Qul Huwallah. Qul Huwallahu Ahad. Berapa ayat? 4 ayat. Ibu-ibu, surah itu 4 ayat. Kalau ibu-ibu tengok, ada tak perkataan ikhlas? Tak ada. Tapi surah tu dinamakan ikhlas. Akhlasa, bermula daripada perkataan khalasa menjadi akhlasa, menjadi ikhlas. Perkataan itu tak, surah tu tak ada langsung sebut bahasa ikhlas. Tapi dinamakan suratul ikhlas. Surah-surah lain biasanya terkait dengan ayat yang ada dalam tu, betul tak? Qul a'udhu birabbin nas. Sampai habis surah An-Nas. Qul a'udhu birabbil falaq. Surah Al-Falaq. Qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Kafirun. Surah apa lagi? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ujung hablum min masad. Dinamakan surah Masad. Ataupun juga dinamakan surah Lahab. Tapi Masad Lahab mungkin tak ingat surah Tabbat, ibu-ibu. Maksudnya. Tapi betul ini memang ada nama dia. Ulama setengahnya menyebut surah Tabbat. Ha, itu paling senang lah kan? Tapi surah Al-Fatihah, tak ada perkataan Al-Fatihah, betul kan? Okay, yang tu saya tak masyarakat. Tapi surah Al-Ikhlas, tak ada pun perkataan ikhlas. Tapi dinamakan suratul ikhlas. Perempuan daripada ayat pertama sampai ayat keempat. Daripada huruf pertama sampai huruf terakhir. Semua cerita tentang Allah. Itulah manifestasi surah Al-Ikhlas kita nak cerita. Apa maksud ikhlas? Bila semua benda pasal Allah, senang cerita. Berkahwin kerana Allah, melahirkan zuriat kerana Allah, bukan sebab orang lain beranak aku kena beranak juga. Bukan sebab aku pergi mengaji ni sebab orang lain pergi mengaji. Kalau tak pergi mengaji sat lagi dia pun tak mudah duduk tadarus tu. Dah pergi sebab apa? Pergi sebab aku nak mengajar ilmu kerana Allah. Ibu faham tak saya nak cerita manifestasi surah Al-Ikhlas? Macam mana Allah nak cerita tentang apa itu ikhlas kerana Allah? Bila tengok surah Al-Ikhlas tu pun 4 ayat Allah cerita tentang diri dia sahaja. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa dia itu Esa. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung sepenuhnya makhluk. Seluruh makhluk bergantung, berharap, bersandar kepada dia. Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada apa pun yang sekufu dengan dia secara ringkas. Semua cerita pasal Allah. So apakah maksud ikhlas dalam diri kita? Buat apa pun kerana Allah, bukan sebab orang, bukan sebab pasangan, bukan sebab jiran, bukan sebab sesiapa. Berkasih sayang, kenapa? Memang sepenuhnya kerana Allah, bukan sebab ada kepentingan. Berpisah kenapa? Berpisah kerana Allah. Saya percaya, saya tak tahu lah ibu-ibu kan. Mungkin ibu-ibu pernah alami dalam situasi awal-awal perkahwinan. Kalau saya, awal-awal perkahwinan. Ataupun masih lagi yang rasa sekarang. Kalau saya, sebagai contoh. Kemarin saya balik kan? Saya balik Kedah. Selepas setahun tak balik kan? Tak rentas negeri baru boleh balik, saya balik. Kali ini saya balik lama sebab saya dah resign. Itu yang syok tu kan? Balik ikut suka berapa hari pun. Lepas tu lah ni kelas dah banyak kelas online. Saya buat kelas juga. So saya buat kelas macam setengah-setengah surah masjid kan. Dia pun masih buat kelas online. So kita boleh online ni sepuluh nak berubah buat lah kat mana-mana pun kan. Lepas tu saya dah bercek dengan Kak Ani semalam. Kak Ani ni kelas. Sebab saya nampak perkataan live dulu mula-mula kan. Kak Ani ni kena pergi surau ke tak? Ya ya kat surau. Sebab tu balik. Kalau dok dok Kedah lagi. Tu dia orang dah tak kerja kan. Berat dah ibu-ibu, berat. Sebagai seorang anak perempuan, bongsu. Beza saya dengan abang 16 tahun. Kiralah ni abang kak seumur dah 50-an. Saya je 30-an. Nak katanya, saya percaya ibu-ibu pernah alami situasi itu dan mungkin sekarang situasi melepaskan anak perempuan. Berat. Ya Allah, jangan nak tinggal mak bapak dan mak jalan ni tak berapa sihat. Kalau dulu macam ibu-ibu lah kan, ngaji apa, main juga, main juga. Lah ni tak larat dah.
Sebab nak duduk lama pun tak boleh, nak berdiri lama pun tak boleh, kena baring lah. Berjalan pun dah bertongkat dan sebagainya. So, situasi dah lah jarang balik. Sejak pandemik lah, kalau dulu tiap-tiap bulan balik ibu-ibu. Tiap-tiap bulan. Orang kata, hang ni macam duduk BSP dengan nilai. Tiga. Kan? Saya kata duit boleh cari. Duit boleh cari. Cuti boleh apply. Mak bapak tak ajak ganti. Kena balik tiap-tiap bulan. Sejak pandemik adalah kekangan tak ada balik. So, bila saya balik, dah lama tak balik. Balik dalam keadaan kita tengok anak-anak membesar. Ialah setahun kan tak balik kan? Lebih kuranglah setahun. Sebab last mak bapak saya main Februari. So, saya kata, ya Allah nak balik ni. Siapa salahnya nak balik? Mak tak sihat. Bapak alhamdulillah sihat lagi. Abang kakak dan sebagainya. Nak balik, susah tak perempuan nak berpisah? Susah. Dengan tengok mak bapak kita tak sihat, dengan abang kakak kita pun dah makin tua, dan situasi-situasi lain. Tapi ada rumah yang suami saya dah tinggalkan, dah sediakan, maafkan saya. Suami saya tinggalkan, sediakan rumah di sini. Dinilai impian. Berat dan nak berpisah, berat. Tambahlah kita nak bongsu kan. Tapi saya buat. Saya nak beritahu kat perempuan. Sampai situasi, ya Allah, aku tinggalkan. Nabi ajak doa ni. Nanti ibu-ibu cari. Ataupun ada rezeki kita belajar lagi. Nabi bila nak tinggalkan sesuatu, dia akan baca pada orang yang ditinggalkan, pada rumah, pada harta benda yang ditinggalkan. Aku tinggalkan kamu dalam jagaan Allah yang tidak akan sesekali hilang sesuatu yang ditinggalkan kepada. Dan orang yang ditinggalkan, yang dibacakan doa tu pun dia ada doa jawab dia. Kita yang nak tinggalkan pun kita ada doa, baca kat mereka. Mereka yang nak ditinggalkan pun, mereka baca doa, sambut doa. Sedih, ya? Ha. Sedih, ibu-ibu pernah lalui perasaan sebagai anak perempuan meninggalkan ibu. Dan ibu-ibu sekarang mungkin barangkali melalui perasaan nak ditinggalkan anak perempuan. Dan especially lah anak lelaki pun sama lah kan. Bukan kita kata ni. Tapi sebab saya cerita anak perempuan, sebab kita orang perempuan. Nak tinggalkan tu berat ibu-ibu. Tambah kakak abang saya kata, lah ni kan dah online. Buat je lah kat rumah mak kan. Boleh buat. Tapi suami saya tinggalkan, sediakan rumah di sini. Yang jarak 400 km lebih. Saya buat kerana Allah. Walaupun suami saya tak kisah je. Suami saya kata tak apalah. Hari tu bila datang negeri, suami saya kata abang bagi cuti kat saya sebulan. Balik duduk dengan mak bapak. Sebab dah 9 bulan lah lebih kurang tak boleh balik kan. Last balik Februari. Masa tu sebelum kita kena PKP balik yang kali kedua ketiga tu kan. Lepas tu tak boleh balik dah. Plan, beli dah tiket. Raya beli dah perempuan. Bulan 12 hari tu beli dah tiket balik puasa, balik raya di Kedah. Tapi burn semua, tak apa. Point dia, penat perasaan ni nak meninggalkan, nak berpisah. Suami saya kata, lepas rentang negeri, suami saya bagi tahu, kata, tak apa, abang bagi saya balik sebulan. Duduk dengan mak bapak. Nak dua bulan pun boleh. Betul, suami kita bagi kan bapak kan? Tapi kita ada fikir, ish betul kau nak duduk sebulan kan? Laki kita duduk sebulan sorang-sorang pula. Dah lah. Bini duk ada pun dapur tak berapa berasak. Bini tak ada, tak tahu jadi apa. Nah, kan? Tapi nak tinggal kan? Nak tinggal kenapa? Tinggal kerana Allah. Maksud saya bukan tengah contoh saya baik perempuan. Saya nak bagi tahu itu situasi perempuan. Wanita-wanita akan alami. Nak tinggal sebab salah, tapi aku buat kerana Allah. Sebab sisi seorang suami, sisi seorang isteri adalah berada di sisi suami. Ini salah satu situasi yang saya nak bagi tahu, berpisah kerana Allah. Tapi kalau tinggal pun tinggal kerana Allah, tak ada masalah ibu. Kalau suami kita redha, tak ada masalah. Kan? Itu kita nak ceritakan kata dalam situasi apa berpisah bertemu kerana Allah. Berikutnya ibu, saya lajak sikit lagi masa yang ada. Siapa lagi seorang lelaki yang diajak oleh wanita rupawan serta berkedudukan tinggi untuk melakukan zina? Ada satu ujian yang besar
mungkin ini juga ujian dan mungkin juga sebahagiannya mengatakan ini adalah kita kata ujian lah, nama ujian lah. Diajak oleh seorang wanita rupawan dan berkedudukan tinggi, tapi dia buat apa? Dia menjawab, sesungguhnya ini akhafullah, aku takut kepada. Ada satu situasi ibu, kita nak sangat benda tu, kita suka sangat benda tu, tetapi mengenangkan satu perkara tersebut, Allah tak suka. Ini akhafullah, aku takut kepada. Ini situasi-situasi lain, situasi lain ibu. Kita berniaga, saya ambil yang mudah untuk kita faham. Saya minta maaf, saya cuma ambil contoh berniaga nah. Ha, bukan nak kata kat siapa-siapa. Yalah, kadang-kadang kita pun berniaga kecil-kecil ke besar-besar ke, tak kisahlah. Tapi kadang-kadang kita syok buat berniaga macam kan. Kita berniaga, kita nak apa dalam berniaga ni? Untung? Tidak. Kita paling apa-apa nak untung lah kalau dah berniaga ni. Dan kita ada peluang untuk mengaut keuntungan bila kita tipu satu benda. Contoh kita kata, loh Kak Ina, Kak Ina ambil lah pisang ni, manis lah Kak Ina. Saya baru balik daripada kampung ni, memang confirm manis. Kak Ina memang duk cari pisang, contohlah. Saya nak kita kata satu benda yang kita suka. Tadi seorang wanita yang rupawan berkedudukan ajak seorang lelaki untuk melakukan zina. Bukan kita katakan lelaki memang suka zina. Tak ya, perempuan, ibu-ibu jangan salah faham. Tapi nak beritahu kata, itulah antara benda yang tertarik untuk seorang lelaki. Wanita lah maksudnya. Untuk seorang lelaki, ujian dia adalah wanita. Saya kata, saya ambil analogi lain. Kak Ina, pisang ni manis, Kak Ina buat buat cucuk sedap, elok olah. Kak Ina pula yang jual itu ustazah. Takkan saya cakap bohong tu lah. Ah, okey, berapa ni ustazah? RM50. Oh mahal no? Lah, sebab ada jaminan ni Kak Ina. Saya punya target apa dia? Saya punya target untung. Saya berkeinginan kepada tu. Sampai saya buat benda-benda yang tak baik. Tapi dalam situasi tersebut, kalau tadi situasi tersebut macam situasi lelaki tadi, dia yang takut kan. Sekarang ni dalam situasi saya sebagai penjual atau saya sebagai pembeli, tak mau benda-benda yang melanggar syariat. Tak jadilah Kak Ina, takut pula. Mana boleh saya bagi jaminan? Kata sedap, elok semua kan. Sekurang-kurangnya saya kata kalau biasanya setandan tu hak ni yang sedap-sedap lah, tapi tak tahulah hak ni jadi macam mana. Kadang-kadang dalam perniaga ibu-ibu, saya minta maaf kan, marketing tu dahsyat sangat kan. Hati-hati lah saya pesan. Hati-hati. Nak macam kes yang ribu ni kan, dia orang dapat duit. Tapi sebenarnya benda tu tak seperti mana yang dia orang yang dia ribukan. Ha, betul. Allah Ta'ala alam. Yang itulah yang kita paling takut. Saya, ibu-ibu, ada orang tanya saya, Ustazah buat paid review tak? Paid review kan? Review yang dibayar. Maksudnya, Kak Ina hantar makanan kat saya, buat puding, saya pun record, ya Allah sedaplah puding Kak Ina ni. Sedangkan untuk saya tak rasa sedap pun, contoh Kak Ina nah. Tapi sebab dah bagi skrip kan, puding apa dia, puding pertama yang ada sekian. Jadi kita pun kena baca lah skrip tu. Sebab tu sampailah ni, saya harap terang-terang saya tak buat peer review. Saya berhenti pun, saya kata saya ada cara lain cari duit. Untuk peer review saya tak buat setakat ni. Tapi saya bukan kata tak boleh buat. Cuma ia tergantung kepada integriti per review tersebut. Review dalam bahasa Melayu apa dia? Penyemak. Pengreview lah, tak apalah nak. Susah pula nak cara terjemahan tu kan. Sebab takut macam tu lah. Kak Ina hantar kat saya, saya kata, sedap, manis, elok. Tapi yang kena kat saya tu sebenarnya tak sedap, satu. Ataupun yang kena kat saya sedap, tapi kat tang lain, jadi tak sedap. Benda-benda ni yang kita takuti perempuan dalam perniagaan. Berhati-hatilah, Allah ada letak satu surah yang berkaitan dengan integriti. Timbang, ukur dan sebagainya, surah Al-Mutaffifin. Ibu balik tengok surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan, kehancuran kepada orang yang menipu dalam timbangan.
kembang berat saja. Dia kata color ni, color biru turquoise. Sebab tu, macam setengah orang jual tudung ni habang warna sedikit berbeza kerana pencahayaan. Tak apa. Sekurang-kurangnya dia dah bagi orang kata apa disclaimer kan dekat bawah tu. Dia habang material chiffon sampai-sampai dekat dia material satin. Contohlah saya tak reti nak sebut sangat material ni. Benda-benda tu perempuan, ya Allah berhati-hati lah. Saya pesan daripada dia hasil kita semua. Sama lebih review tu antara sebab saya tak buat. Tapi give review boleh. Maksud give apa dia? Perempuan bagi hadiah kat saya, saya ikut suka. Saya nak review macam mana. Dan saya akan review apa yang saya suka je lah. Oh tudung ni cantik lah warna dia. Kalau saya suka hak tu je, saya harap hak tu je lah. Bayang saya ada komitmen betul tak? Tapi terpulang lah nak buat bukan tak boleh. Cuma bergantung pada integriti. Itu yang kita takut. Dan semua benda ni ibu-ibu, sebab tu tengok inni akhafullah. Takut kepada Allah itu takwa itulah yang break. Nak buat. Tak boleh buat ni. Takut. Takut pada azab Allah. Kan? Baik. Habiskan sikit lagi. Siapa lagi? Antara golongannya juga seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah yang menyembunyikan sedekahnya, tangan kiri pun tak tahu. Nak cerita kata apa tangan kiri pun tak tahu ni ibu. Jangan cerita orang tak tahu. Anggota badan dia yang sebelah lagi pun tak tahu. Yang tu. Bukan cerita orang tak tahu ni. Yang ni tangan kanan dengan kiri. Kanan yang bagi yang kiri ni pun sampai tak tahu. Nak bagi tahu kata ikhlasnya dia. Tak bersedekah kerana manusia. Tak buat sesuatu kerana manusia. Saya ingatkan diri saya dan kita semua lah kan. Ada garisan yang sangat halus yang membezakan antara ikhlas dengan ikhlas untuk motivate orang, inspire orang dengan ria. Ada halus sangat ini. Mungkin kadang-kadang kita letak dan sedekah hari ini sumbangan di surah Al-Raqah. 50,000 misalnya contoh-contoh. Jangan tutup pula kat saya. Kalau ada saya bagi. Okey, dan saya ni. Apa niat saya buat? Oh, saya nak inspire orang. Saya nak motivate orang supaya buat juga. Kalau betul-betul boleh berpegang dengan niat tersebut kerana Allah, silakan berbuat. Kalau takut tersasar, jauhilah. Syaitan ni licik perempuan. Betul tak? Iblis ni licik. Dia tak boleh gagalkan rancangan kita kod A. Dia ada plan, dia ada backup plan. Dia ada strategi. Dalam Quran Allah sebut guna perkataan khutuat. Langkah-langkah. Nak bagi tahu kata langkah dia bukan satu. Kita plan satu ke satu benda pun kita tak ada dua plan. Kalau tak pergi hari ni, pergi esok. Dia kalau tak pergi hari ini sebelah A, kita pergi hari ini sebelah B. Kita tak boleh suruh dia tinggalkan solat, kita suruh dia lambat-lambatkan solat. Asal nak semayang, Zohor ni masuk pukul apa? Satu. Satu sepuluh lebih kurang lah kan? Awal lah ni, satu apa? Satu. Satu tepat. Masuk satu tepat. Tak apa, satu setengah solat lagi. Betul. Dua setengah lah. Gulai letaklah, panas lepas solat lah. Tapi sekejap lagi. Tak apalah, pukul tiga lah semayang. Tapi tiga setengah pun zohor lagi. Aku tengok tu. Dia mungkin tak bawa kita ketinggalkan solat. Dia bawa kita untuk melengah-lengahkan solat. So nak beritahu kata kita ni banyak cabaran kiri dan kanan kamu puan. Sedekah. Tak apa, update status nak motivate orang. Kita bercakap, jadilah kita orang yang bersedekah kepada surau dan masjid dan sebagainya. Tapi betul ke? Saya tak katakan kepada sesiapa pun. Saya suruh kita fikir diri kita. Betul tak? Kalau kita boleh ikhlas dengan cara motivate itu, silakan berbuat demikian. Kalau tidak, berhentilah buat macam tu. Maksudnya jangan buat. Buatlah senyap-senyap. Takut-takut tak ikhlas kan?
Dan bukan sedekah saja lah ibu-ibu, apa-apa sahaja kebaikan yang kita buat. Baik, yang terakhir, yang ketujuh, seorang yang mengingati Allah di tempat yang sunyi lalu mengalir air mata. Masya Allah, tabarak. Duk seorang-seorang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini antara yang akan mendapat naungan pada hari yang naungan tak dapat. Yang lain dah tak ada naungan yang lain, melainkan naungan Allah. Baik, saya kira itu sahaja untuk hari ini. Kita tak sempat nak habiskan, tapi tak apa sebab memang banyak juga tajuk dia. Kalau perempuan tengok muka surat 147, bersabarlah wahai wanita. Sekali lalu ibu-ibu boleh baca dulu, ada rezeki kitab main lain insyaAllah. Dekat situ ada diceritakan tentang as-sadmah yang tadi dalam hadis Nabi SAW. Ya, as-sadmah tu pukulan ataupun kejutan yang pertama. Inda sadmati ula, muka surat 147, ada diceritakan bagaimana. Ibu-ibu boleh baca dulu, ada rezeki saya malam kita habiskan tajuk ni, bab 8 ni, sebab dalam bab 7 pun ada 4 unit kan. Dan ini kelas pertama kita setelah 2 tahun. Kena banyak-banyak juga lah benda-benda selit-selit selain badan ni. Dan tengok, kalau ibu-ibu tengok muka surat 151, ada jenis-jenis sambal. Ini paling penting perempuan. Ada 3 jenis sambal, kalau ibu-ibu tengok. Sabar pada ujian yang menimpa, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang 2 tu barangkali kita nampak kan, bila ujian kena sabar, tinggalkan maksiat kena sabar, nak buat ketaatan pun kena sabar kau. Yang tu kita akan syarah nanti insyaAllah, antara bab lain. Dan ada rezeki akan datang, kita akan tengok 2 baki unit yang lain dalam bab 7. Dan ada rezeki terus masuk bab yang ke-8. Bab ke-8 ni ibu-ibu, satu lagi yang agak sinonim. Saya tak katakan memang fitrah, tak. Agak sinonim. Kalau tadi wanita dan air mata sangat sinonim, yang ni pun lebih kurang sinonim juga. Bab 8 kita akan tengok bulan depan insyaAllah ada rezeki kan, ataupun akan datang bahaya mengumpat. Bahaya mengumpat, dan mungkin saya akan kait juga dengan tafsir surah Al-Humazah. Wailun likulli humazatin humazah, ila akhir al-ayah, kerana surah tersebut menceritakan tentang pengumpat, pencela daripada kesemua perbuatan. Mungkin dia guna mulut untuk mengumpat, mungkin mata dia, mungkin memek muka dia, mungkin tangan dia, mungkin dia body shaming. Body shaming salah satu bentuk umpatan yang ada, yang dimasukkan dalam surah Al-Humazah tersebut. Lain ni body shaming glamour kan, perempuan kan? Tapi sebenarnya body shaming punya term tu baru glamour sekarang. Benda tu dah berlaku zaman-zaman dulu. Dia berbeza body shaming dengan kita menggelarkan untuk pengenalan. Bagi contoh kita kata, ala Pak Mat yang duduk hujung tu, yang gelap-gelap tu, kita nak memperkenalkan. Lain dengan, hang ni dah lah gelap. Sekian. Itu body shaming kan. Dan sekarang dah ada aktor kalau tak salah saya. Ada undang-undang kalau tak salah saya lah. Baik, saya kira itu sahaja insyaAllah untuk hari ini sebagai permulaan. Harapnya ada sedikit manfaat, kalaupun tak banyak ibu-ibu. Dan saya minta maaf atas salah dan silap. Aku lukau lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak buku ni. Ya. Nanti mesej masuk grup lah. Masuk grup eh. Kok nanti saya cuba cari kat ni. Sebab kita dah jadi kuliah bulanan kan? Bulanan. Oh, tapi dah nak habis dah kan? Saya dapat dah. Elok pun simpan. Betul. Sorry. Ya Allah. Oh, kan dah tergalik dah. Attendance off ni eh.